Hi kids, how are you today? I am great, I am gorgeous, and fantastic. Really kids, grow to live. Welcome back to public speaking class with me, Coach Marwan. Hai teman-teman semua, senang sekali saya Coach Marwan kembali bisa bertemu dengan kalian walau hanya lewat video. Dan Coach Marwan selalu doakan semoga kalian sehat selalu dan tetap bersemangat dalam belajar. Maksud belajar, public speaking. Oke, teman-teman, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa in October kita dalam sebuah tema baru, yaitu reporting skill atau keterampilan melaporkan semua informasi atau data. Special for today, Coach Warna sudah mengirimkan sebuah kertas berisi tabel. Tabel itu bertuliskan daftar buah belanjaan ibu. Nah, seperti ini ya teman-teman, silakan diperiksa, silakan disiapkan terlebih dahulu, karena sebelum kita membuat video public speaking hari ini, teman-teman butuh melengkapi dulu tabel dan mengisi pertanyaan yang di bawah tabel. Nah, di kertas ini tertulis atau ada tabel berisi daftar buah belanjaan ibu. Ada buah apel, ada buah durian, ada buah mangga, buah pir, dan buah nanas. Tugas teman-teman terlebih dahulu adalah menuliskan berapa banyak buah apel, berapa banyak buah durian dan mangga, juga pir, serta berapa banyak buah nanas. Kemudian teman-teman harus menjawab pertanyaan di bawah tabel. Buah apa yang paling banyak dibeli oleh ibu, kemudian buah apa yang paling sedikit dibeli oleh ibu, dan juga berapa banyak buah keseluruhan yang dibeli oleh ibu. Dan jangan lupa di bagian atas teman-teman akan tuliskan nama dari teman-teman semua. Nah, itu ya. Jadi sebelum kita buat video, teman-teman butuh melengkapi tabel dan pertanyaannya. And then, if you done, teman-teman akan membuat sebuah video. Dan seperti biasa, Coach Marwan akan contohkan terlebih dahulu. And special for today, Coach Marwan akan berperan sebagai Shannon. Siap ya, teman-teman? Hai teman-teman, nama saya Shannon. Shannon, siswa Prile Kids. Daftar buah belanjaan ibu. Pertama, ada apel. Apelnya ada 6. Kedua adalah durian. Duriannya ada 2. Yang ketiga adalah mangga. Mangganya ada 4. Yang keempat adalah buah pir. Buah pirnya ada 5. Yang terakhir adalah nanas. Nanasnya ada 3. Buah yang paling banyak dibeli ibu adalah buah apel. Buah yang paling sedikit dibeli ibu adalah buah durian. Jumlah buah keseluruhan adalah 20. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Nah, gitu ya teman-teman semua. Dan seperti biasa, selalu pastikan 3V sebelum membuat video. Visual, vokal, dan verb. Oke teman-teman semua, Coach Warna tidak sabar menantikan video terbaik kalian hari ini. And see you next meeting. Bye-bye.